Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview 5 buah tumbler Starbuck dari Korea ya. Yang pertama ini dia itu International Airport di Seoul, namanya Incheon. Yang kedua ini dia Seoul ya, edisinya Seoul. Yang ketiga ini dia Volcanic Island atau Jeju ya. Yang keempat ini Marine City atau Busan. Yang kelima dia ini Historic City atau Gyeongju ya. Jadi di tiap belakangnya gelasnya ini dia ada keterangannya ya, keterangannya mengenai daerah-daerah yang di sini ya, yang di ini historik kayaknya kota sejarahnya. Oke, kita buka satu-satu. Yang ini dulu dari airportnya Incheon International Hub. Oke, kita akan buka, kita akan lihat. Dia seperti ini ya. Ini dia tumblernya yang pertama dari Incheon. Ini biru ya. Ini bagian belakangnya. Ini bisa dibuka. Dia dari stainless ya. Jadi bisa menahan air panas dan air dingin. Lebih lama. Kalau panas lebih lama dinginnya. Kalau dingin lebih dinginnya tahannya lebih lama ya. Di sini ada sealnya. Ini bisa dibuka ya. Oke, yang kedua itu Seoul ya, Seoul. Seoul itu adalah ibu kota dari Korea Selatan. Ini dia ya, bentuknya warnanya pink. Bahannya stainless dan bagian bawahnya ini dia ada rubber jadi anti slip. Tutupnya bisa dibuka ya, di sini bisa dibersihkan, jadi lebih mudah untuk membersihkannya. Di sini ada karetnya dan ini bagian dalamnya. Ini bisa dibuka juga. Di sini dia ada sealnya juga jadi anti bocor ya. Ini edisi yang Seoul, jadi ibu kotanya Korea. Oke. Yang ketiga ini dari Volcanic Island, gunung. Pulau yang ada di gunung namanya Jeju Island ya, atau yang lebih dikenal Jeju Island. Gambarnya seperti ini. Ini ada gambarnya gambar gunung. Jeju Islandnya pergunungan. Dan di sini orang bisa berenang juga ya, Jeju Island namanya pulau ya, jadi membernya seperti ini. Ini dia tulisan Jeju ya, special edition dari Jeju ya. Dan di belakangnya ini ada tulisannya Starbuck. Di bagian bawahnya ini ada rubbernya, ada karet ya, jadi dia anti slip. Terus di sini lagi dia ada karet juga, jadi dia nggak gampang bocor untuk tumblernya ini. Ini bisa digunakan untuk air panas dan air dingin. Kalau air panas itu lebih lama dinginnya, dan air dingin itu lebih tahan lebih lama ya. Karena sealnya itu bagus banget ya. Ini untuk penutupnya di sini bisa minum langsung dari sini, dan di sini dilengkapi dengan seal juga nih, ada sealnya. Oke, yang keempat ini Marine City atau Busan ya. Busan itu dikenal dengan Marine City, Marine. Oke, bentuknya seperti ini. Ini keren banget juga ya bentuknya ya. Kita ada gambar jembatan. Sini ada tulisannya Busan. Dan di bagian belakangnya ini ada tulisannya Starbuck ya. Di bagian bawahnya ini ada karet yang berwarna hitam. Dan ini bisa dibuka.
terbuat dari stainless ya, jadi dia kalau air panas itu lebih lebih lama untuk dinginnya, dan kalau air dingin itu lebih lebih tahan lebih lama. Dan di sini dia ada sealnya ya, di sealnya dia nggak pakai seal, jadi untuk anti bocor dan untuk menahan air panas itu lebih lama. Oke. Di sini ada tutupnya, tutupnya juga sendiri itu ada sealnya juga, jadi dia untuk menutup sealnya di sini. Ini dia dari Busan atau Marine City. Oke, yang kelima kita akan bahas dengan ini namanya Historic City atau Gyeongju, kota sejarah. Ya, kota sejarah ini seperti ini. Di sini ada namanya Gyeongju. Bentuknya ya seperti ini. Tempat bawahnya itu ada karetnya sama, motifnya karet, ya jadi slip. Terus di sini juga dia dilengkapi bahannya dapat dari stainless untuk penahan buat air panas dan air dingin. Tidak juga ada air panasnya itu lebih lama untuk dinginnya, dan kalau air dinginnya itu dia bertahan lebih lama ya, karena dia dilengkapi dengan sealnya. Di sini ada sealnya, jadi dia juga berfungsi untuk anti bocor ya. Tuh, kencangin aja, oke. Okay. Sini ada seal juga untuk mencegah sini tumpah ya airnya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai 5 buah gelas dari Korea Selatan. Semoga informasi yang berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar gelas terbaik ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top.